Halo netizen yang terhormat, apa kabar? Bertemu kembali dengan saya Aryo Nur Triambodo. Selamat siang, saya ucapkan dari Tegal, tepatnya di depan Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan di Jalan Semeru, Tegal. Nah, Politeknik ini dekat dari Stasiun Tegal di belakang ini. Dan di video kali ini saya mau menelusuri jalur mati dari Stasiun Tegal menuju ke PT Teksin. Jadi PT Teksin itu Java Textile Indies. Dulu itu untuk angkutan pegawai tekstil dan tekstil. Jadi percabangannya itu mulai dari sini. Dari sana itu, dari arah stasiun Tegal melewati ini, traffic light ini nyebrang. Berarti dulu di sini ada sebuah PJL. Terus lurus ke sana itu mengarah ke PT Teksin, Teksin ya, TEXIN, Java Textile Indies. Saya nggak paham itu dibuka tahun berapa dan ditutup tahun berapa. Tapi kalau ada kata-kata Indies seperti itu biasanya pada saat Belanda. Tapi saya ditutupnya tahun berapa saya nggak paham. Yang tahu bisa komen ya. Intinya saya ingin mengabadikan bekas jalur percabangan dari stasiun Tegal menuju ke PT Teksin seperti itu. Oke, simak terus video ini sampai dengan selesai, jangan di skip. Mantap. Oh iya, di belusukan kali ini saya ditemani oleh Pak Aris Bray. Jangan lupa subscribe, channelnya ada di deskripsi, nanti saya cantumkan linknya. Jadi kalau menurut peta di Wikimapia yang saya baca, dari arah sana itu, dari arah stasiun Tegal lewati sini terus masuk ke sana ya, menuju ke PT Teksin. Untuk peta di Wikimapia nanti saya cantumkan biar kalian jelas bagaimana dulu percabangan relnya itu. Pokoknya ke depan sana itu menuju ke PT Teksin. Kita telusur. Jadi jalan ini dulu bekas rail bed. Nah, di depan itu ada jembatan. Jembatan namanya apa Pak Aris? Mesajem ya. Nah, itu jembatan itu bekas jembatan kereta api. Jadi sekarang di aspal. Ini bukti bahwasanya dulu pernah ada kereta api melintas di sini. Ini berhenti di mana enaknya? Mana Pak Aris? Depan sana aja. Oke. Wah, keren. Jembatannya meriah. Oke. Masuk sini. Perusahaan ini tekstil. Perusahaan tekstil. Ah. Teksin ya, Pak? Teksin. Hmm. Nah. Terakhir kali melintas tahun 1992. Oh. Jadi masih ada bekas-bekasnya situ, Pak. Boleh lihat, Pak. Ada enggak, Pak? Enggak ada. Sudah bersih. Ini sudah bersih semua. Iya. Hmm. Kan, berarti sebelum dibangun ini kok jembatan lama? Iya, kotor. Kotor, kena banjir, kotor. Ini mulai dibangun 92. Oh. Ini namanya jembatan sungai apa meja apa? Sungai Ketiwon. Ketiwon. Gung 2, Gung 1 sana. Oh. Pantura. Sungai Ketiwon. Tapi ini struktur jembatan yang sekarang ini ditimpa dari jembatan kereta api. Dibongkar lagi. Oh, jadi nggak ada sisanya ya? Nggak ada sisanya. Oh. Dibongkar.
perusahaan saya bersama Mas Aryo. Jadi di sini ada seorang saksi hidup, beliau masih menangi ya, iya, Pak. Jadi ini untuk jalur kereta api menuju ke pabrik tekstil. Java. Itu kira-kira tahun berapa, Pak? Itu kira-kira tahun 65. Tahun 65-an ya? Terus habis itu mati ya? Iya. Udah mati. Udah mati. Berarti ini yang ke sini kereta uap. Oh iya, iya. Kereta uap ya. Jadi perusahaan itu milik Belanda ya, Pak ya? Nah. Oh iya ya. Nah inilah bukti dulu di sini memang ada jalur kereta api. Nah. Jadi jalurnya dari zaman Belanda apa? Iya, dari Belanda. Oh, mulai bangun ini. Oh. Kemudian, sekarang ini PT Teksinya tutup. Sekarang jadi apa, Pak? Sekarang mulai di coupling perumahan-perumahan. Oh, jadi perumahan. Berarti kayak bangunan yang ciri khas Belandanya udah nggak ada ya? Nggak ada. Oh. Masih ada, tapi itu perumahan. Perumahan dulu, tangsi loh. Tangsi. Asramanya. Asrama di sana. Mm-hmm. Yang jalur ke Pantura. Mm-hmm. Dan itu ada talang air, itu warisan Belanda bagi bukan, baru? Bukan. Bukan? Itu Telkom. 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 Oh. Dengan Bapak siapa, Pak? Ini Pak. Sanjar. Pak Sanjar. Sanjar. Saksi hidup Bapak Sanjar yang pernah menangi jalur kereta api dari Tegal. Percakapan dari Tegal menuju ke perusahaan tekstil. Tekstil. Benar kan, Pak, namanya? Java Tekstil Indis. Nah, tekstil. Betul. Nah. Ini kondisinya sudah tidak ada, tapi di sini sejarah. Bahwasannya di sini dulu pernah ada jalur kereta api yang menuju ke arah sana, ke arah. Ya, arahnya sini. Oh, sini. Arahnya sini ya. Iya, ini. Arahnya mana, Pak? Nah, kita mau ditunjukkan sama Bapak ini yang pernah menangi jalur kereta ini. Sebelah mana, Pak? Ini. Ini. Sana. Ini jalur kereta ini mana? Sana, Pak. Oh. Hmm. Berbelok masuk sana? Iya, berbelok ini. Oh, beloknya masuk sana. Itu. Melewati pagar ini ya? Iya. Mau masuk dari sana? Bisa, oh, bisa. 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 Bisa, oke. Oh, iya. Ya. Tunjukin ya, Pak ya. Oh, dulu kereta masuk sini enggak, Pak? Masuk sini. Yang tersisa hanya ini ya, Pak. Ini asli peninggalan Belanda, Pak. Mantap. Yang terpenggalai lagi.